Kabar duka datang dari dunia hiburan. Aktris senior legendaris Aminah Cendrakasih meninggal dunia. Hal ini pertama kali dikabarkan oleh Rano Karno pada akun Instagramnya kemarin hari Rabu 21 Desember 2022. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nagita. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat maknya atau Aminah Cendrakasih. Semoga almarhumah diterima seluruh amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tulisnya. Kabar ini juga telah dibenarkan oleh anak almarhumah, yakni Lala, seperti dikutip dari kompas.com. Lala menyebutkan jika Aminah Cendrakasih atau yang akrab dikenal dengan Maknyak ini meninggal dunia di rumah karena penyakit yang diidapnya. Iya, meninggalnya di rumah. Saat Maknyak meninggal dunia, semuanya di rumah. Kami kumpul semua anak-anaknya, kata Lala. Ibu udah sakit, kan udah beberapa puluh tahun sakitnya, tutur Lala. Sekedar diketahui, Aminah menderita penyakit glaukoma yang membuatnya harus kehilangan penglihatan sejak tahun 2007 silam. Menurut info dari keluarga, Aminah Cendrakasih akan dimakamkan pada hari Kamis, 22 Desember 2022, pagi di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.